Jika sebelum ini, tular isu 6 sukarelawan parti muda, ditahan dan disiasat pihak kuasa, kini giliran Syed Saddiq pula menjadi perhatian, bila mana permohonan ahli parlimen Muar ini, untuk beri bantuan kepada mangsa banjir di Muar ditolak. Berikutan itu, Syed Saddiq bersuara menerusi rakaman video, yang dikongsikan di laman Twitternya. Ahli Parlimen Muar ini menganggap, tindakan kerajaan menolak permohonannya untuk bantu rakyat di kawasan sendiri, adalah sangat tidak munasabah dan bersifat dua darjat. Saya Ahli Parlimen Muar, Muar kawasan saya mohon untuk bantu kawasan saya, tapi akhirnya ditolak. Sampai saya, terus double standard. Parti lain semua dapat turun bantu, saya tak dapat turun. Ini takkan jatuhkan saya. Saya akan cuba segala cara nak bantu orang Muar. Ciapnya, ciapan ahli parlimen Muar itu mendapat perhatian warganet dan rata-rata ramai berkongsi pandangan masing-masing terhadap ketidakadilan yang dilalui Syed Saddiq. Mereka takutkan kamu dan apa yang kamu mampu lakukan YB. Tak mengapa, buat ikut prosedur menunjukkan kamu seorang yang sesuai. Saya doakan usaha YB dipermudahkan. Ini penindasan. Seluruh Malaysia patut protes perkara ini. Saja nak buat kamu dan muda susah. Saya lihat boleh hulur bantuan bersama tentera persendirian. Tak ada isu, sajalah dia orang tak bagi. Baru lepas tu akan adalah makcik-makcik akan bising, tanya, mana MP tak turun tolong. Ciap mereka.